sambutan perayaan Deepavali 2024 yang akan berlangsung pada 31 Oktober ini. Sebagaimana program-program sebelum ini, KPDN akan melaksanakan apa yang kita namakan skim kawalan harga maksimum musim perayaan bagi Deepavali yang akan berkuat kuasa daripada 28 Oktober ini sehinggalah 3 November. Pelaksanaan skim ini akan berlangsung selama 7 hari, 3+1+3, iaitu 3 hari sebelum perayaan Deepavali, hari Deepavali itu sendiri dan 3 hari selepas hari Deepavali, 28 Oktober hinggalah ketiga November. Dan dari segi jenis barangan, pada kali ini kita telah memilih sebanyak 8 jenis barangan yang terlibat dalam skim ini, iaitu daging kambing biri-biri bertulang import, tomato, cili merah, kelapa biji yang kawalan harga maksimumnya adalah dari peringkat borong. Begitu juga kelapa parut, harga maksimum ditetapkan di peringkat runcit saja. Bawang merah kecil India termasuk rose, bawang merah besar import dan juga kacang dal Australia. Ini adalah 8 jenis barangan yang telah dimasukkan dalam skim bagi tahun ini. Dan 8 barang ini pastinya adalah dipilih bersandarkan kepada pelbagai faktor, antaranya barang-barang keperluan utama tiap kali musim perayaan Deepavali berlangsung. Begitu juga kita mengambil kira faktor penawaran dan permintaan, implikasi kos yang ditanggung oleh para peniaga kita, kerana kita melindungi, mengimbangkan kedua-dua aspek, kepentingan pengguna dan juga dari segi perniagaan para peniaga kita.